Ini belum nyala. Yang itu udah nyala tuh, baling-balingnya. Ini tolong doanya karena katanya kemungkinan nyampe di Taipei 50-50. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita mau naik balon udara. Balon Taiwan. Yoi, tuh balon udaranya kayak gitu. Kita mau balon udaranya. Tuh. Sekarang belum mau naik ini, geng. Oke. Aduh, gimana gua naik? Oke. Masih hati-hati. Hap. Untung pakai tinggi. Wow. Kita udah mulai naik nih, geng. Indonesia. Halo guys, sekarang gua udah ada di atas balon udara. Kalau pakai foto biasa, jadi gua kayak naik gini. Gak berasa nih, udah turun lagi aja. Buya. Yeay, thank you. Indah banget, gengs. Wah, 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 wah. Nih, belakang gue ini tebaran balon-balon udara. Pastinya tadi gue udah naikin dan gue rasa ini the best banget yang harus kalian datengin kalau kalian belum pernah nyobain balon udara di Kapadokia. Kalian cobain dulu di sini nih. Seru, gengs. Dan ini worth it banget sih untuk kalian datengin. Kalau misal ke Taiwan, jangan ke Taiwan doang, tapi kalian harus ke Taichung dan cobain naik balon udaranya. Kita di sini lagu-lagunya asik-asik banget, berasa kayak dia kuaca lagi gitu. Asep bro. Bagaimana menurut kalian? Edong, kau ya. Selamat pagi dari Taichung. Alhamdulillah selesai perjalanan di Taichung ini dan lumayan seru banget. Paling seru sih naik balon udara. Dan sekarang aku akan naik pesawat menuju Taipei lalu ke Jakarta. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini pertama kalinya gue naik pesawat kecil sama tim. Tegang gak? Biasa. Lumayan. Ini tolong doanya karena katanya kemungkinan nyampe di Taipei 50-50. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cai. Gak bisa jadi headline ini. Itu nanti kalau misalnya jadi video instant loh. Oh iya, jangan. Oh, jangan mindalik, ya Allah. Potong. Tapi lumayan gede sih segini mah. Gede kok, ini bagus kok.
itu banyak. Suara mesinnya halus. Ini belum nyala. Yang itu udah nyala tuh, baling-balingnya. Alhamdulillah akhirnya nyala. Zebra cross-nya tuh kayak gini nih. Oh. Beda banget kayak di Indo, guys. Turunnya jalan kemana aja ya udah bebas. Panas banget hari ini. Tadi gua cek suhunya 36 derajat. Wow. Nah, ini bandaranya beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan di Taoyuan, lumayan jauh. Sekarang tuh deket ke kota, namanya bandaranya Songshan. Kecing dulu lah. Udah gak usah ikut sini aja, oke? Okay. Bis lihat ada tempat yang bagus tuh, namanya laut apa gitu, lupa gua lagi, gua tanya lagi ya. Wah keren. Inyang. Iya. Jadi ini tuh perpaduan air. Air apa? Air laut juga. Cuman yang di sini ini air yang ini sungai. Yang mengalir mengandung apa? Mineral dia. Oh. Mineral. Jadi dia berwarna kayak coklat begini. Dia bukan lima pabrik ini. Jadi Inyang. Inyang. Kita lagi di jalan menuju Jiufen. Jakarta. Sekitar 835 km. Ini gengs Jiufen. Kita bisa melihat sekeliling Jiufen dari sini. Ya, lebih. Ya, makanya harapkan sih ini airnya bersih. Dia keluarnya ke Selat Taiwan. Pagi-pagi itu jalan sepeda. Dan mungkin semalam kurang tidur, ya nanti bisa tidur di apa pesawat. Ya. Sampai jam Jakarta jam 1:20. Last day di Taiwan, gengs. Dan sekarang gue udah ada di Bandara Taoyuan International Airport. Mana gue sama Putra, Sheva, Nessa,
Adit semuanya mau balik lagi ke Jakarta. Menghirup udara kotor di Jakarta. Masih pada ngantuk nih sebenarnya, karena tadi beresnya itu jam satuan gitu. Kita habis jalan-jalan, beres-beres, terus sekarang udah di bandara lagi. Jadi kayak masih ngantuk-ngantuk gitu, gengs. Nggak berasa 7 hari di Taiwan yang begitu banyak cerita dan pengalaman seru. Akhirnya hari ini gua sama teman-teman kembali balik ke Jakarta, guys, dengan membawa 1 juta pengalaman. Apa, Dit? Jadi sekarang kita mau balik ke Indonesia. Nah, mau balik ke Korea. Sudah banyak cicilan dan pekerjaan yang kita sudah tunda. Asik. Satu kata tentang Taiwan. Hot. Sudah kerja. Ayo bangun, bangun. Bukan satu kata ya, banyak kata. Dari kata itu. Kamar ini satu kata tentang Taiwan. Fun. Fun. Satu kata. Seru. Dikato. Salam Mika. Put. Satu kata tentang Taiwan. All those in flight. Apa yang selamat siang? Kebebi. Bebanci. Kawan. Gengs. Berakhirlah sudah vlog gue selama di Taiwan yang menghabiskan waktu sekitar 7 hari 6 malam bersama teman-teman, ada Adit, ada Nessa, ada Sheva, dan juga semua tim dan kru dari Taiwan Tourism Bureau. Nah, gue tuh seneng banget selama perjalanan di sana, dan mudah-mudahan video gue yang sangat sederhana ini semoga bisa apa ya, menghibur sedikit nih kekangenan rasa jalan-jalan di saat pandemi seperti ini. Ada baiknya sih di saat pandemi ini gua bisa meluangkan waktu untuk ngedit. Ya sebenarnya bukan gua sendiri yang ngedit. Tapi gara-gara pandemi ini jadi gua makin semangat lagi untuk bikin video, untuk bikin vlog. Nah, gengs, kalau kalian pengen gua selalu aktif di vlog, enggak hilang tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Nah, tolong dong supportnya dari teman-teman semuanya. Like, subscribe, komen, terus boleh juga ditulis kira-kira apa aja yang mungkin yang kalian pengen yang gue lakuin dan gue posting di vlog gue. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah subscribe, yang udah like, yang udah pokoknya support gue selama ini, dan gue mohon share juga ke teman-temannya. Oke, jadi biar gue semakin semangat lagi untuk ngevlognya. Kan sayang, gue udah bikin bagus-bagus. Yang nonton cuma satu. Pokoknya gue akan aktif mulai sekarang di vlog dan bersama editor gue nih, Kang Irfan. Sini dong Kang, liatin. Nah, ini dia nih Kang Irfan. Bisa lo ngeditin gue. Untuk itu, sekarang saatnya kalian untuk share ke teman-teman kalian, dan sekarang saatnya juga kalian untuk posting juga dong di story-nya kayak minimal biar banyak yang nonton. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya.